Mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas dalam rangka operasi Krakatau 2019, anggota Polres Lampu Tengah bersama dengan Ibu-Ibu Bayangkari, cabang Polres Lampu Tengah, membagikan rezeki berupa takjil gratis kepada pengendara yang taat berlalu lintas. Pembagian takjil tersebut dipusatkan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Bandar Jaya. Para pengendara yang taat berlalu lintas seperti pengendara mobil yang menggunakan safety belt dan pengendara motor yang menggunakan helm mendapatkan takjil gratis dari anggota Polwan dan Ibu-Ibu Bayangkari Polres Lampu Tengah. Kita dari Polres Lampu Tengah bersama-sama dengan Bayangkari cabang Lampu Tengah melaksanakan kegiatan berbagi takjil tepatnya di jalur lintas terpanggi ini. Adapun maksud yang ingin dicapai adalah kami ingin mendekatkan diri dengan warga masyarakat. Di samping itu, pada saat ini kami dari Polres Lampung Tengah juga sedang melaksanakan kegiatan operasi keselamatan. Kami juga di samping berbagi takjil juga mengingatkan kepada para pengemudi khususnya untuk mematuhi keselamatan dalam berlalu lintas, menggunakan sabuk pengaman, semuanya adalah demi keselamatan dalam berlalu lintas. Saya kira itu. Kegiatan ini akan terus dilakukan setiap sore menjelang buka puasa. Diharapkan semua pengendara di jalur lintas Sumatera mendapatkan berkah dan selalu disiplin dalam berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung.